Rohaku di Tuhanku dan karban terhirima ondo tok tong tangi aku tuang mengupato abi pos dorohaki sai potu sonai bonona autusi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari yang indah ini kembali kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan untuk menuntun seluruh aktivitas kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kemuliaan, Engkau adalah sumber keselamatan kami. Terima kasih ya, Abah ya Bapa. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman Tuhan ini melekat di dalam hati kami, menuntun perjalanan aktivitas kami, dan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah perkataan Yesus pada malam sebelum kematiannya. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati. Yesus memberikan beberapa nasihat kepada muridnya yang setia. Di ayat-ayat sebelumnya, Yesus memberitahu tentang hal-hal yang akan terjadi, misalnya bahwa mereka tidak akan melihat Yesus lagi dan mereka akan mengalami penganiayaan bahkan dibunuh. Kita bisa baca di Yohanes 15 ayat 20, Yohanes 16 ayat 2 dan Yohanes 10. Ini mungkin membuat seluruh pengikut Tuhan menjadi takut. Jadi Yesus menguatkan mereka agar mereka lebih mempunyai keberanian. Dan ayat hari ini juga memberkati seluruh kita di dalam aktivitas kita pada hari ini. Saudara Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada tiga hal penting yang dapat kita garis bawahi pada ayat renungan kita hari ini. Yang pertama adalah kita beroleh damai sejahtera dalam Tuhan walaupun dalam dunia kita orang-orang percaya pengikut Kristus akan mengalami penderitaan, penganiayaan, namun jangan takut. Kita harus menguatkan hati kita sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Pengertian damai sejahtera menurut Alkitab adalah ajaran untuk hidup dan membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga terhadap lingkungan. Kita harus tekun, kita harus setia menjalani perintah-perintah dan hukuman dan hukum-hukum Tuhan.
Damai sejahtera ini adalah lahir dari keyakinan akan kesempurnaan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan, penganiayaan, sakit penyakit, kita dapat dan kuat untuk mampu menjalaninya. Namun saat ini, saat kita mengalami banyak persoalan, masalah, sakit penyakit, sebagian orang bertanya dalam hatinya, mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi di dalam kehidupanku? Padahal aku sudah melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Jawabannya sesuai dengan konteks kita hari ini adalah, tentu agar kita boleh belajar hidup setia, sabar, berpengharapan hanya kepada Tuhan saja dan tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kita biarkan Tuhan bekerja karena Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, benar, penderitaan tidak pernah menyenangkan. Tetapi Tuhan mengizinkannya supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 10. Kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh mengeluh, bahkan menyalahkan Tuhan. Saudaraku, penderitaan tidak bermaksud merusak kehidupan seseorang, tetapi melatih seseorang dalam berbagai hal sehingga hidupnya dapat meneladani Kristus yang menerima setiap penderitaannya dengan sabar, tabah, dan rendah hati. Tuhan Yesus menutup ayat ini dengan berkata, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Perkataan ini tentunya memberikan kekuatan baru kepada seluruh para pengikut-pengikutnya dan juga kepada kita. Ketika berhadapan dengan situasi sulit atau penderitaan karena iman akan Yesus Kristus, maka Tuhan sudah mengalahkan dunia, bahkan seluruh kuasa-kuasa dunia takluk di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan ini juga kiranya memberkati dan menguatkan hidup kita saat ini. Tetaplah setia melewati masa-masa sulit yang kita alami. Amin. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu dahsyat dan luar biasa, memberikan kekuatan baru bagi kami. Kami berdoa bagi kami yang mengalami penderitaan, bagi saudara-saudara kami yang mengalami persoalan hidup, kiranya biarlah kami tetap setia kepada Tuhan dan terus memikul salib Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menopang dan menguatkan kami melewati masa-masa sulit yang kami alami. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati gereja-Mu dan seluruh pemimpin-pemimpin gereja, berkati seluruh jemaat-Mu. Bahkan berikan kepada kami roh keberanian untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi sumber keselamatan seluruh umat yang percaya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.